Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli, Rektor College University Islam Perlis, dan Syekh Dr. Wan Syukri Wan Ismail, dan semua hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, serta hadirin yang berada di luar hadirat, sama juga yang berada di luar dan yang sedang ikuti di dalam Facebook, dalam web yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Haramain Jamiah Fatani pada malam ini. Alhamdulillah, kita bertuah dengan kehadiran dua tuan guru, dua tokoh alim di rantau kita ini. Alhamdulillah, dengan tidak memanjangkan kalam dan mukaddimah, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini berhubungan dengan harmonisasi dalam pengamatan agama Islam. Saya minta Profesor dulu untuk menyampaikan soalan yang saya akan tujukan kepada Profesor, iaitu kenapakah pentingnya berharmoni dalam menyampai ajaran Islam kepada masyarakat. Ini adalah suatu perkara yang penting, dan kalaulah kita mengambil isi yang akan disampaikan oleh Profesor kita, insyaAllah akan menjadi suatu sinaran cahaya kepada masyarakat kita dalam menyampai ajaran Islam kepada masyarakat. Dengan segala hormatnya, Profesor dijemputkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Terima kasih kepada pengurus moderator majlis forum kita pada malam ini, yang saya muliakan sahabat saya Dr. Wan Syukri, yang bersama-sama menjadi ahli panel, yang berusaha timbalan rektor, pensyarah-pensyarah, guru-guru, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Dan saya kira inilah kali pertama kot saya berkuliah di bumi Fatani ini. Datang ke bumi Fatani ini banyak kali dah, tapi berkuliah, berforum, rasanya ini kali pertamalah. Jadi saya tak pasti adakah bahasa saya ini boleh difahami ataupun tidak. Tapi kalau rasa-rasa tak faham tu, angguk-angguk saja. Angguk-angguk sajalah, mudah-mudahan kefahaman tu datang kemudian. Kerana dulu, sewaktu saya umur 18 tahun, saya habis sekolah. Habis saja sekolah. Dalam tempoh nak keluar keputusan peperiksaan tu, saya pergi ke Pengkalan Hulu, sempadan Thailand lah, sempadan Fatani. Jadi ada ustaz-ustaz yang mengajar nahwu di situ, dia berasal daripada Fatani. Jadi ada, bila dia mengajar tu, ada perkataan-perkataan tu yang saya tak faham. Jadi bila kita kata, "Ustaz, tak faham," dia kata, "Tak apa, kefahaman tu datang daripada Tuhan, bukan daripada ustaz." Jadi rupa-rupanya betul. Memang kefahaman tu datang daripada Tuhan sebenarnya. Mula-mula tak faham, tapi lama-lama bila dah sampai Jordan, Allah Ta'ala beri kepahaman tu. Benda-benda yang kita belajar dulu masa di pondok,
datang balik. Oh, ini dulu yang saya belajar dulu. Kaedah-kaedah tu baru kita faham. Jadi kalau tak faham, kepahaman tu datang daripada Tuhan. Bukan daripada saya lah. Okey, baik. Tajuk kita hari ini ialah harmonisasi. Maksudnya lebih kepada nak menjadikan kita ni bersifat harmoni. Sebelum saya nak masuk pada tajuk ataupun saya nak jawab soalan, saya tak boleh nak sembunyikan rasa kagum saya kepada masyarakat Islam Fatani ni. Masuk-masuk ke bumi Fatani ni, daripada Perlis tadi, saya jalan naik kereta tadi, saya melihat ya, masih kukuh ya, pegangan agama orang-orang Fatani ni kepada Islam walaupun duduk dalam kerajaan minoriti Muslim. Saya jalan, tadi saya nampak, Masya Allah, masih ada lagi, masih ramai, bukan kata masih ada, masih ramai lagi muslimahnya yang berhijab, menunjukkan identiti zahir Muslim itu, zahir Islam itu masih ada. Bila kita sebut tentang harmoni, nak mewujudkan suasana yang harmoni, maka di sini lebih penting dan lebih utama. Kerana apa? Kerana kalian merupakan duta Islam yang dilihat oleh orang-orang bukan Islam yang berkuasa dalam negara ini. Bagaimana Islam itu dipraktikkan, mereka akan tengok dan mereka akan nilai. Dan saya kagum dengan masyarakat Muslim Fatani kerana mereka lebih mempunyai jati diri walaupun suasana mungkin lebih mencabar daripada apa yang berada di Malaysia, jiran kalian. Yang mana kami pemerintahnya pemerintah Muslim, majoriti Muslim. Jadi mungkin kadang-kadang kami ini terlupa banyak, leka. Sebab apa? Sebab berkuasa. Maka di sini perlu untuk berhati-hati. Nak bercakap kena berhati-hati, nak bertindak perlu berhati-hati kerana penguasanya bukan Muslim. Tetapi Alhamdulillah, begitu baik keharmonian yang ditunjukkan oleh orang Islam di sini sehingga pemerintah di tempat ini membenarkan masyarakat Muslim untuk ada universiti. Ini satu benda yang menakjubkan, satu benda yang saya kagum dan saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setidak-tidaknya tugas kami sebagai orang kata apa, Muslim yang duduk dalam kerajaan Islam setidak-tidaknya ringan kerana fardu kifayah itu telah disahut oleh sahabat-sahabat yang berada di Fatani ini. Alhamdulillah. Dan saya doakan agar kalian semua diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuatan, dengan jati diri yang mantap. Mudah-mudahan lebih ramai masyarakat melihat keindahan Islam dan tertarik dengan Islam itu, insyaAllah. Bercakap tentang isu harmoni, harmonisasi. Maksudnya nak menyampaikan Islam itu secara harmoni. Kan di Malaysia sekarang ni tengah jadi satu polemik, doktor. Tengah jadi kacau. Kenapa kacau? Kerana kerajaan Islam, kerajaan Malaysia sekarang ni nak memperkenalkan pengajaran hadis 40 di sekolah-sekolah kerajaan seluruh. Nak ajar hadis 40 pada anak-anak murid Muslim. Jadi ada sebahagian daripada orang bukan Islam yang duduk di Malaysia bantah, tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab dia kata, sebahagian mereka kata dalam hadis 40 tu ada hadis nombor 8. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia kata macam mana ni nak ajar anak-anak kecil di sekolah-sekolah rendah umur 7 tahun, umur 8 tahun, macam mana kita nak ajar dia perang? Sebenarnya kita perlu, kerja kita banyak lagi. Bila orang tengok Islam, orang nampak pengganas. Bila orang tengok Islam, orang nampak ISIS. Sedangkan ISIS tak sampai 1% pun daripada bilangan umat Islam seluruhnya yang ada dalam dunia ini. Tak sampai 1%. Sikit sangat. Tapi orang nampak yang tu. Sedangkan Muslim di serata dunia tidak pernah, apabila mereka berkuasa, tidak pernah menindas mana-mana bukan Islam. Bahkan kita mengatakan mana-mana orang yang masuk Islam kerana dipaksa, imannya tidak sah.
Kerana iman itu at-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Kerana iman itu mesti percaya dengan jiwa, mengucap dengan lidah, dan membuktikan dengan amalan, mengamalkan rukun-rukun Islam. Tapi ada orang-orang yang bukan Islam yang terkeliru hari ini. Bila tengok Islam, dia jadi takut dah. Bila tengok orang ada jambang, dia jadi takut dah. Maka tugas kita untuk menunjukkan bahawasanya hadis nombor 8 dalam hadis 40 Imam Nawawi itu, sebenarnya itu adalah jalan terakhir untuk Islam mempertahankan dirinya apabila permusuhan berlaku. Kenapa? Kerana di sana terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita menjadi manusia yang lunak kepada orang lain. Kenapa? Kerana manusia ini terhasil, dicipta oleh Allah Azza wa Jalla daripada jasad dan roh. Manusia ini ada jiwa, ada jantung. Manusia ini ada akal. Manusia ini ada perasaan. Manusia ini ada panca indera. Manusia ada akal. Maka Allah Azza wa Jalla menyediakan di dalam Al-Quran hujah-hujah, dalil-dalil tentang kebesaran dan keagungan Tuhan supaya kita sembah dia. Orang-orang yang tak tahu maka diberitahu dengan hujah. Tapi dalam dunia ni bukan semua orang tak tahu. Ada yang tahu. Dalam di kalangan orang Islam, dalam kalangan orang Islam ni berapa ramai yang tak tahu tentang salat tu wajib? Saya ingat kalau dia kata dia Muslim, lahir dalam keluarga Islam, tiba-tiba dia kata, saya tak tahu solat tu wajib, saya ingat solat tu makruh, jadi saya tak solat lah. Betul-betul, kata orang perleh, betul-betul mangkak lah kan. Tak tahulah orang petani sebut apa, saya tak tahulah kan. Tapi betul-betul reput dan teruk lah ilmu dia, sampai solat pun tak tahu. Tapi pasal apa begitu ramai orang Islam yang tak salat? Pasal apa begitu ramai umat Islam yang meninggalkan salat? Bukan sebab dia tak tahu. Dia tahu. Tetapi dia tak mahu. Kerana ada isu lain selain daripada hanya sekadar memberikan maklumat. Beri maklumat betul. Beri ilmu. Bagi orang yang tak tahu, kita sampaikan dengan hujah. Tapi ada di kalangan manusia tak sama kadar pemikiran dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam masyarakat, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Tapi bukan kurang pandai itu maksudnya bukan dia tak pandai, dia pandai bab lain. Kan? Ada orang belajar sampai PhD. Kan orang tanya saya, tak penat ke belajar sampai PhD? Kan doktor, kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki sambung sampai PhD. Saya kata saya minat. Tapi bab lain saya tak pandai, jangan suruh saya pergi tangkap ikan, saya tak tahu. Usah beri suruh tangkap ikan. Ikan pun saya tak tahu nama kadang-kadang. Ni ikan apa ya? Tak tahu. Jangan suruh saya tanam pokok, saya tak tahu. Tak pandai saya. Ada orang Allah Ta'ala berikan dia, setiap manusia Allah Ta'ala jadikan mempunyai tawajuh mukhtalif. Tawajuh ataupun kita kata tumpuan yang berbeza-beza. Begitu juga sahabat Nabi SAW. Ada yang pandai dalam ilmu, maka dia menjadi pakar rujuk. Abu Bakar, Umar, ini semua pakar rujuk. Ali, pakar rujuk. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ini pakar rujuk. Hebat dalam riwayat, hebat dalam ilmu. Tapi ada yang tak berapa hebat dalam ilmu, tetapi dia hebat dalam perang, seperti Khalid Ibn Walid. Dia tak terlibat banyak dalam periwayatan hadis, kerana dia lebih kepada praktikal, hands on. Dia menjadi tentera. Allah menjadikan manusia itu saling melengkapi. Kalau semua orang jadi macam saya, siapa nak tanam pokok dokong? Kan? Kat Thailand ni banyak pokok dokong saya tengok. Kalau semua orang jadi macam kami, ustaz-ustaz belaka, siapa nak bina masjid? Maka Allah menjadikan manusia itu berbeza kemampuannya, berbeza minatnya.
Oleh kerana itulah kita kena sampaikan sesuatu berdasarkan keadaan manusia. Berdasarkan keadaan manusia, maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita memperbaiki akhlak. Kerana ada manusia dia tak tengok sangat pada hujah, dia tengok pada akhlak. Akhlak kena baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di tempat akhlak yang tertinggi. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang teragung dari sudut akhlaknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, akhlak ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq, atau kama qala hadis Tirmizi. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan di hari kiamat melainkan daripada akhlak yang baik. Ya, insyaallah. Ada orang tengok? Ya. Ada orang tengok akhlak? Masih dah habis ke? Ya. Oh, masih dah habis, masyaallah. Ya, untuk round pertama ya, insyaallah. Untuk round pertama. Kita insyaallah kita akan bersambung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Insyaallah. Kita berpusing kepada Syekh Dr. Wan Syukri untuk kita kemukakan satu soalan juga. Bagaimanakah kita nak menyampaikan ajaran Allah, ajaran Nabi kepada masyarakat yang sekarang ini kita berbilang kefahaman dalam masyarakat? Dengan hikmah apakah yang Tuan Guru Wan Syukri akan sampaikan kepada masyarakat? Dan memang menjadi kenyataan bahawa ikhtilafun nas, berbagai corak pemikiran, cara hidup. Jadi ajaran Islam yang bagaimanakah ajaran yang sebaik-baiknya yang kita akan sampaikan kepada mereka? Dipersilakan Tuan Dr. Wan Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang bahagia ini kita boleh berwipung, kita boleh berkumpul di atas Masjid Haramain, Jami'ah Fatani. Tak lupa lagi terima kasih kepada Tuan Doktor Muhammad Khayas sebagai pengurusi dan ustaz saya lah kita kata, dan abai saya ustaz apa nama ustaz doktor Ruzaimi Ramli, dan tak lupa lagi Ustaz Ding Daqaha kita sebagai ketua lah di sini ni, dan semua para-para guru-guru asatizah yang ada di dalam masjid pada malam ini, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi di dalam ruangan sekali ini. Kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita sekaliannya. Kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah taala jadikan kita ni sebaik-baik bentuk. Dan Allah taala merupakan kita di dalam perut ibu tadi tu berlainan. Huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allah taala membentukkan kita di dalam perut ibu kita itu berbagai bentuk. Maka di situlah kalaulah kita perhati, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayat. Kita itu berlainan warna, berlainan bercakap bahasa dan bangsa, itu adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam pun ada perselisihan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Tukar alik sia malam ni adalah keterangan yang daripada Allah, nak ayat kata itu adalah keterangan bahasa dia hak tu. Maka kita sebagai manusia ni bagaimana kita nak duduk dalam keadaan yang ada perselisihan? Nak lari pada khilaf tak boleh.
Khilaf ni bukan semuanya mazmum, bukan semuanya perkara yang dicelakan di dalam agama kita. Ada di sana khilaf yang boleh kita sama-sama turunkan apa nama ni pendirian kita, boleh buka ruangkan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, walau syaa Allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala kehendak dengan qada, dengan kehendak ki dia, setengah ulama kata kehendak di situ kehendak kauni, setengah ulama kata kehendak syar'i. Tapi aman apa kata kehendaknya mutlakul mutlak, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nascaya Tuhan menjadikan kita ni sebagai ummatan wahidah. Ummatan wahidah di situ makna wa'imu kafir semua, wa'imu orang Islam semua. Tapi tidak, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Senantiasa kita tadi itu ada perselisihan, malaikat siapa yang Allah Subhanahu wa taala merahmati dia berjumpa dengan agama Islam, iaitu agama yang dibawa datang oleh Nabi kita sebagai Sayyidil Anam. Dengan sebab itu, kita sebagai umat manusia ni, apabila dalam dunia ni, dalam agama kita, terutamanya kita orang Islam, adanya khilaf, kita jangan menjadikan khilaf itu tempat yang kita nak mempecah belahkan. Masalah pecah belah lain, masalah khilaf lain. Orang Islam sekarang ini, galaknya bukan guru belaka, bukan orang alim belaka. Sebab itulah Ali radhiyallahu an, dia kata hadisun nas, kecik dengan manusia itu bima yafqahun, dengan apa yang mereka itu faham. Sebagaimana Dr. Ruzaimi telah sebut tadi, manusia kita ni berbagai-bagai, ada guru ratik, ada bukan guru ratik. Semua tadi itu kuam laklai, seolah kata benda yang berlain ni nakwi kita pakai dalam hidup dunia ni. Allahu jalla jalaluh telah firman di dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah Subhanahu wa taala membagikan kita, setengah ada atas, setengah ada bawah, ada yang alim, ada yang biasa, ada yang kaya, ada yang pakai miskin. Semua tadi itu liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, supaya kita boleh tupai pergi mari. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat yang duduk di dalam agama Islam ini, sehingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada perselisihan, sehingga malaikat pun ada perselisihan, apatah lagi kita sebagai manusia. Malaikat apabila kita baca dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara malaikatul azab dengan malaikatul rahmah, tentang orang yang bunuh 100 orang daripada kalangan manusia, adakah dia tu boleh nak taubat? Apabila dia tu seorang dengan cara ringkasnya, orang hak keluar tu baik pada padai tu nak menunjukkan kepada tempat yang dia, tempat lain, dia dapatkan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal dia sampai tengah jalan. Turunnya malaikat daripada langit, dia nak ambil roh dia. Dikalengek malaikat azab dengan malaikat rahmah. Maka dua malaikat ni ada perselisihan. Apabila malaikat tu ada perselisihan, apatah kita sebagai manusia tidak ada perselisihan? Biasa benda ni. Cuma cara kita nak selisih tadi itu, kita kena selisih dengan cara akhlak. Galak ke orang jawi kita ni apabila luka pecah belah. Sebab itulah hari ni pendakwah yang boleh naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh duduk di atas meja mengaji, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajarnya akhlak, pasti dia itu kena taujih, kena tunjuk kepada umat manusia ajaran yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Suah kita pegang molek dulu dengan ajaran Allah. Galak ke hari ni orang kita ni berasa kata pegang dengan ajaran Allah. Sebenarnya apabila kita cek diri kita sendiri, terkadang kita tu ada kerusakan, adanya benda-benda yang tak sempurna lagi kita pegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu dakwah kita itu tak najah. Dakwah kita tu rasib, gugur ataupun mundur pahlik belakang. Dengan sebab kita tadi itu taknya guna dengan cara hak sebenarnya. Al-Quranul Karim tak akan kita faham dia dengan cara molek,
ataupun hadis Sayyidil Anam, Sayyidil Nabiin alaihi salatu wassalam, malaikat kita kena tengok sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti sirah hari ini jarang orang kita nak kemukakan dengan cara kupasan apa yang keluar tubik daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, bagaimana kita nak dakwahkan manusia sedangkan manusia itu berlainan cara pahaman. Sebenarnya fitrah manusia ni yang keluar mari kepada ini dunia ni di atas bersih. Sebagaimana hadis yang kita telah dengar sama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak beranak mari pada ini dunia ni mari di atas bersih dengan cara Islam. Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang terbuka akal fikiran. Terbukanya apa nama pahaman. Tetapi dengan sebab terkadang suasana. Suasana yang keluar daripada orang tarbiahkan manusia membawakan manusia itu jadi asabiyah. Jadinya tertutup cara memikir. Tertutupnya kita nak dengar. Dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan daripada akhlak golongan orang Islam yang sebenar yang sempurna mereka yang dakwahkan manusia kepada asabiyah. Asabiyah ni mana penati. Pasal siapa panggil klang-klai, kalau bukan guru aku tak dengar. Kita tak boleh buat lagu ni. Kita tak boleh terima ajaran ni. Kalau bukan daripada orang kita, berasa kata guru kita, orang hak kita terlekat hati dan sebagainya, kita tak dengar. Tak. Allah Subhanahu wa taala suruh kita dengar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waszubur. Tanya orang mana-mana pun hak benda kita tak tahu. Tapi syaratnya orang nak ayat kita tu bil bayyinah, dengan keterangan. Dengan keterangan daripada Allah taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa pun nak ayat kita terima kalau orang umpama tu. Nak we kita faham. Dan orang yang mati dalam keadaan mengajak orang kepada asabiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak menyelamatkan dia. Bagaimanakah kita nak hidup di atas dunia yang sementara tapi kita tak pandai nak duduk dalam masalah khilaf? Khilaf dalam Islam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka ruang kita nak khilaf boleh. Cuma khilaf sama-sama ada dalil. Amma senantiasa ada misal sokmo. Qiraat tepat kita ni kita baca Hafsin an Asim. Tapi kalau kita pergi ke Mauritania, pergi ke mana-mana lagi, kita akan dengar qiraat-qiraat yang lain. Semua tadi itu ada khilaf tu. Sehingga zaman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, sahabat pakat kufur gimari. Mung baca gini, aku baca gini. Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Lalu mari buat keputusan kepada Abdullah ibni Abbas. Bagaimana? Kena ke tak? Mau baca lagu ni. Semua Abdullah mengaku kata, yang dihajar belaka, yang dimengajar, yang di syarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pembacaan itu. Maka insya-Allah kita berjumpa ruang yang pertama ni kita berhenti sekadar ni dulu biiznillah taala wallahu taala alam. Jadi ringkas apa yang disebut oleh Syekh Wan Syukri tadi, maknanya kita kena luah cara berfikir, cara menerima, cara belajar dan cara hidup. Dan kita hanya terima kebenaran datangnya daripada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah akan menjadi masyarakat yang majulah apabila kita buka minda kita dan buah dan fikiran kita. Kembali kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi, sebelum daripada doktor akan jawab hubungan dengan akhlak, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Teringat saya kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebut, innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Profesor tolong hurai ya hadis ni. Satu lagi peristiwa yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Mu'adh bin Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman. Nabi berpesan,
4 perkataan. Yassira wa la tu'assira, wa bashira wa la tunaffira. Saya tidak terjemuh, tapi nak minta supaya Dr. Muhammad Ruzaimi menghuraikan berhubungan dengan akhlak dan hikmah dalam menyampaikan message Islam kepada masyarakat sekarang ini. Bagaimanakah kita nak sampaikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya penyampaian seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan. Baik. Saya sambung balik bila doktor sebut tadi tentang hadis inna dina yusur fala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah. Tidak ada sesiapa pun yang mengetatkan, menyukarkan urusan agama ini melainkan nanti dia akan tewas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat satu tali yang diikat di dalam Masjid Nabawi. Nabi tanya ni, ke tali siapa ni? Maka sahabat mengatakan itu tali Zainab, yang mana kalau dia penat dia akan bersandar di tali itu. Maka Nabi SAW menyebutkan, hullu, buka tali ini. Hendaklah setiap daripada kamu itu salat ketika mana dia mempunyai kekuatan. Dan apabila dia penat, hendaklah dia tidur. Inilah Islam yang bersifat praktikal. Oleh kerana itulah, apabila Nabi SAW menghantar sahabat Nabi SAW ke Yaman, Nabi berpesan dalam hadis yang doktor sebut tadi, yassira wa la tu'assira, mudahkan urusan orang, jangan sukarkan. Wa bashira wa la tunaffira, berikan berita gembira kepada mereka, jangan kamu jadikan mereka lari. Maka di sini timbulnya perkataan hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Syekh Nasir Al-Si'di menyebutkan hikmah ini bergantung kepada pemahaman dan kemampuan seseorang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat meraikan perbezaan manusia. Nabi membezakan. Nabi pernah memulaukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kerana tidak menyertai peperangan Tabuk. Walaupun sebenarnya perang Tabuk ni tak berlaku pun. Cuma ketika mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita yang Rom telah menyediakan tentera untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mewajibkan seluruh sahabat yang berkemampuan, yang tidak ada uzur, yang tidak sakit, untuk turut serta berperang. Kerana perjalanannya jauh, suasananya kemarau. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik, yang pada ketika itu berada dalam keadaan yang kuat dan sangat-sangat kaya, dia kata apa? Lam akun aqwa wala aisar minni. Aku tak pernah berada dalam keadaan kuat yang seperti itu dan tidak pernah berada dalam keadaan yang senang sebelum ini, sama seperti mana aku senang. Kerana dia kata, aku ada dua kenderaan pada masa itu, aku ada dua tunggangan pada masa itu, tapi aku tak pergi. Dia kata, sepatutnya aku pergi, tapi aku tak pergi. Sebab apa? Sebab sifat orang kaya kan, pergi pasar tengok ramai sangat orang, balik dululah. Tengok ramai sangat orang beratur nak beli barang, balik dulu. Akhirnya Nabi SAW sampai ke Tabuk. Tak berlaku perang. Tapi Nabi SAW apabila mendapat tahu yang Ka'ab tidak terlibat, tak pergi, sedangkan arahan Nabi jelas, pergi. Tiba-tiba bila Nabi SAW sampai dekat Masjid Nabawi, seorang-seorang datang dekat Nabi. Orang munafik datang dulu, masing-masing memberikan alasan dan uzur. Orang munafik menipu di depan Nabi SAW, bersumpah dengan sumpah bohong. Faqabila uzrahum wa wakala sarairahum ilallah.
Nabi terima uzur mereka dan Nabi serahkan apa yang mereka sembunyikan itu kepada Allah. Kerana Nabi tahu yang ni munafik. Tapi Ka'ab datang. Ka'ab datang, tabassama tabassumal mughdab. Nabi senyum tetapi senyum orang yang marah. Macam mana senyum orang marah? Bila kita bawa anak kecil pergi rumah jiran, anak kita melompat sana sini, kita pun tengok senyum. Hang tunggu balik nanti. Mau aku sebat kan? Itu senyum orang marah. Nabi SAW bertanya kepada Ka'ab, "Ma khallafak?" Apa yang menyebabkan kau tak pergi? Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau aku duduk di hadapan ahli dunia, aku boleh keluar daripada kemarahannya dengan aku mereka berbagai uzur. Laqad u'titu fi dhalika jadala." Aku boleh. Ka'ab penyair, Ka'ab pandai bercakap. Aku boleh tipu. Tapi kalau hari ini aku bercerita di hadapan kamu hadisah kadzib, aku bohong, hari ini aku boleh bebas. Tapi esok Allah Ta'ala hantar wahyu kepada engkau mengatakan aku bohong. Wallahi ma yakunu indi min uzur. Aku tak ada uzur apa pun ya Rasulullah. Aku tak ada uzur. Aku saja je tangguh-tangguh. Nabi kata, "Hadha sadaq." Ni betul. Maksud yang tadi tu, yang tadi tu semua bohong belaka. Yang ni betul. Nabi kata, "Qum hatta yahkum Allah." Bangun. Nanti Allah Ta'ala kan akan uruskan kamu. Allah Ta'ala akan berikan keputusan. Apa yang berlaku? Nabi pulaukan Ka'ab. Tak bercakap. Orang-orang Madinah tak bercakap. Sehingga Ka'ab kata apa? Hatta tanakkarat liyal ard bima rahubat. Sehingga bumi menjadi asing. Bukan seperti Madinah yang aku kenal. Karena Ka'ab orang Ansar. Dia lahir di Madinah. Dia kata, sebelum ni bumi luas. Tapi jadi sempit, jadi asing, jadi pelik. Kenapa Nabi melakukan begitu? Hikmah. Kerana perbezaan pendekatan, perbezaan metodologi Nabi SAW apply, Nabi aplikasikan ketika berdakwah. Tak sama nak dakwah dengan badui dengan nak dakwah dengan sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. Badui datang ke masjid Nabi kencing dalam masjid. Apa Nabi buat? Sahabat tengok, "Oi, kencing dalam masjid." Mereka nak kejar badui ni. Nabi kata, "Da'u, biarkan dia, biarkan." Kenapa Nabi suruh biar? Sebab dia tengah kencing. Kalau dia kejar, dia akan lari. Jadi kencing tu akan jadi bercorak-corak. Daripada kencing satu tempat, jadi kencing berirama. Meleceh. Orang sini dikata meleceh. Meleceh, habis nanti. Itu yang pertama, hikmah Nabi. Yang kedua, tak elok untuk kesihatan dia. Tengah kencing sedap, tiba-tiba disuruh tahan. Tak bagus untuk lelaki. Jangan ditahan-tahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana dia badui. Dia tak tahu. Dia tak tahu adab. Maka Nabi SAW kata, masalah dia kita boleh selesaikan. Ambil air, curah. Apa dia kata pada Nabi SAW dan para sahabat? Dia kata, ni bagus. Dia kata, "Allahummarhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana hada." Ya Allah, sayang aku dengan Muhammad. Jangan orang lain kau sayang, kami berdua cukup. Badui punya otak. Muawiyah bin al-Hakam dalam hadis, dia datang semayang dengan Nabi SAW, solat dengan Nabi di Masjid Nabawi. Ada seorang bersin. Dia dengar orang bersin. Dia ucap, "Yarhamkallah," dalam solat. Yang lain semua pakat tengok dia. Tepuk-tepuk. Jangan cakap. Dia tak faham. Orang marah ke dia? Lepas salat, selesai salat, Nabi SAW panggil dia. Dia kata apa? Dia kata, "Aku tak pernah tengok guru yang sebaik ini. Aku tak pernah tengok guru yang sebaik ini. Dia tak marah aku, dia tak tengking aku." Tapi dia kata apa? Dia kata, "Inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Quran." Sesungguhnya solat ni tak boleh cakap, Nabi kata. Solat tak boleh cakap. Solat ni hanya boleh tasbih, takbir, baca Quran. Dia faham ah.
Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memandang sesuatu yang lebih depan. Ma'alatu af'al, sesuatu yang menerbitkan keburukan Nabi takkan buat. Sesuatu yang bakal menerbitkan kebaikan Nabi akan suruh. Ini yang dipanggil sebagai hikmah. Hikmah, kata Ibnu Qayyim, fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang sepatutnya dengan bentuk yang sepatutnya pada waktu yang sepatutnya. Tapi bila sebut hikmah, ini jangan salah faham. Kadang-kadang bila kita sebut hikmah, orang kita faham hikmah ni mesti selama-lamanya lunak. Betul. Kali pertama lunak. Allah Taala suruh Nabi Musa dengan Harun berjumpa dengan Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Betul? Pergi kat Fir'aun. Dia melampaui batas. Sombong. Jahat. Cakap yang elok, yang lunak, yang lembut. Tapi dalam hadis ada tak Nabi SAW marah? Tadi saya sebut. Nabi marah pada Ka'ab. Kenapa? Kerana tak sepatutnya seorang sahabat buat begitu. Dalam hadis Nabi SAW juga ada berperang dengan Rom. Bukan saya nak suruh perang pula, dah. Tapi nak bagi tahu hikmah ialah menetapkan kadar yang tertentu di tempat yang tertentu pada waktu yang sesuai. Itulah hikmah. Maksud hikmah. Saya sediakan dengan soalan di sini ya. Bagaimanakah dengan situasi sekarang ini? Kalaulah di zaman Nabi dahulu memang menjadi suatu contoh yang kita kira sebagai suatu contoh yang kita ambil sebagai teladan yang dibuat ataupun yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini dengan banyaknya manusia berlainan fahaman, berlainan corak, fikiran, ilmu, latar belakang, macam mana kita nak guna hikmah di dalam penyampaian supaya kita berharmoni dengan mereka. Tidak ada respon yang apa ni yang membahayakan kita apa ataupun yang tidak apa ni maknanya kita menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Kalau mereka tidak terima pun okeylah tak apa. Tapi jangan sampai mereka menentang kita. Bagaimanakah kita nak sampaikan ajaran Allah, ajaran Rasul kepada mereka sehingga mereka rasa ikna dengan apa yang kita sampaikan? Pertama, saya sebut tadi, manusia ni dia terkesan dengan beberapa perkara. Ada manusia yang pandai menggunakan akal fikiran, maka kita gunakan hujah akli. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat berfikir. Antaranya hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi budai ahadikum sadaqah, pada kemaluan salah seorang daripada kamu itu ada pahala sedekah. Sahabat kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajar? Ya Rasulullah, takkan mendatangi syahwat dikira pahala? Nabi kata, ara'aitum idza wada'aha fi haram hal kana alaihi wizr? Pandangan kamu macam mana pula kalau dia lepaskan syahwatnya di tempat yang haram, dia dapat dosa tak? Nabi suruh berfikir. Maka kalau dilepaskan syahwat pada tempat yang halal dengan niat untuk taat kepada Allah, akan dapat pahala. Nabi suruh fikir. Itu yang pertama. Hiwar akli. Yang kedua, manusia ni adakala terkesan dengan akhlak tadi. Maka Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Cakap yang lunak, cakap yang lembut. Tak perlu untuk menengking. Tak perlu untuk meninggikan suara. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada manusia yang terkesan dengan suasana, dengan persekitaran, dengan masyarakat. Maka perelokkan masyarakat. Sehingga kan bila ada orang buat perkara yang tak elok, masyarakat akan tegur. Masyarakat kata, ini benda tak bagus, ini benda tak betul, ini benda tak elok. Dan ada manusia yang terkesan dengan emosi. Ada manusia yang terkesan dengan emosi, betul. Allah Ta'ala kata apa? Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tengok orang tengah emosi, orang tengah bersedih. Kita bagi dia pesanan, sabar. Itu dakwah, sabar. Tiba-tiba dia marah kita. Cakap senanglah sabar-sabar. Bukan anak engkau yang mati, anak aku yang mati. Mungkin kita pun dah dengar benda ni, betul? Dalam hadis pun ada.
Nabi SAW tengok seorang perempuan nangis dekat kubur. Dekat kubur anak dia. Nabi kata, isbiri, wahtasibi. Sabar, harap pahala daripada Allah. Nabi buat apa yang Tuhan suruh. Perempuan ni kata apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauh. Pergi kamu daripada aku. Kerana kamu tak kena seperti mana yang aku kena. Musibah tak kena pada kamu seperti mana yang kena pada aku. Tapi perempuan ni lama-lama dia terfikir, eh Nabi tu. Dia pergi rumah Nabi. Dia beritahu, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, tadi tak apa nak betul sangat, tak apa nak stabil. Nabi kata apa kat dia? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar tu waktu hentakkan kali pertama. Nabi tak marah dia. Nabi tak kata, nerakalah engkau. Nabi tak kata. Sebab dia dah sedar dah. Dia dah tahu dah dia silap. Maka itulah hikmah, meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, bercakap di tempat yang sesuai, bertindak pada waktu yang sesuai. Itulah sebenarnya hikmah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Semoga apa yang disebut itu akan menjadi suatu perkara yang tidak asing dari cara kita berdakwah, kita mengajar, kita sampaikan ajaran Islam kepada orang ramai. Kita kembali kepada Syekh Dr. Wan Syukri, iaitunya ingin juga kita ingin tahu sejauh manakah semangat seseorang apabila dia sampaikan ajaran Islam kepada orang. Memang setiap orang yang hendak sampaikan Islam, dia mesti berilmu, bertawajuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi sifat-sifat sebagai orang yang akan menghadapi manusia yang berbagai-bagai dalam masyarakat. Ingin saya kemukakan satu soalan kepada Syekh Wan Syukri, bagaimana kita nak adakan semangat supaya Islam yang kita sampaikan ini terus menerus, tidak akan berhenti sampai ke hari kiamat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sebagai orang Islam pasti mula sekali nak wis semangat kita hidup tu. Semangat ni benda hak duk dalih. Sebagai api. Kalaulah kita nak banding dengan cara mudah-mudah, bateri bagi telefon kita ataupun kekuatan dalam. Nak wis hidup perkara tadi itu kena berdasar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala kata, araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kamu tadi itu berasa reda ke terhadap hidupan dunia daripada hidupan akhirat? Sedangkan hidupan dunia ni kalau nak adu dengan hidupan akhirat, sikit sahaja. Kita tak cerah akhirat kita, membawa ada semangat kita tadi tak hidup. Dengan sebab itulah timurnya sifat ananiyah. Ananiyah ni mana kata sifat nampak diri. Aku nak wisni aku ngaji asalkan boleh. Hasilnya bagi diri aku nak dakwah tak dakwah atau suku kira. Ini bukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak jawab teh kuasa di atas orang ngaji agama ni mau kecek. Di dalam bombing yang maha berkat Jami'atul Fatani, Allah mahfazha ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dasar kita ngaji agama tak sepatut layak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman mana-mana pun ila ayrisallahu al-ardh wa man 'alayha sehingga hari kiamat nanti. Kata kan kita nak tubik gi perai belaka, tak boleh lagu tu. Kena ada orang yang duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaji hukum halal wal haram untuk menjadikan bekalan bagi masyarakat al-Islam dan anak cucu al-Islam. Apabila kita kembali klik pada tanah air kita, kita nak menyampaikan hukum agama.
La'allahum yahzarun. Nakwi mereka itu ingat ajaran agama, pastilah pendakwah tadi itu kena ada semangat yang tinggi. Kerana kita kerja ini, Allah Subhanahu wa taala telah firman dan beri jaminan kepada kita, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa lagi nak lebih tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mereka yang mengajakkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali sebagai pengasas bagi Jami' Al-Fathani, Dr. Jihad Muhammad alaihi rahmatullah, dia pernah mengajarkan kepada anak murid dia, kata, "Mung ni nak mengaji gapo?" Dia kata, "Nak mengaji gapo?" Anak murid kata, "Hak ni nak mengaji doktor, medik, hak ni nak mengaji apa nama muhandis, wisawakon, begitu dan gani banyak." Satu kumpulan. Jadi seolah kata nama tak ada mana nak mengaji agama. Dia kata, "Alangkah baiknya kita sebagai manusia yang mengetahui harga bagi manusia, gapo harga sekali bagi manusia, iaitu hati. Jasad kita ni tak ada lah mana, boleh buat belakang, tapi hati tadi itu sebagai raja bagi segala anggota. Kalaulah kita ngaji doktor," dia kata, "sekadar boleh kita perubat jasad luar ni saja. Benar hak pesan kata jismani saja. Ada peruhi sakut paut dengan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Situlah dia tanamkan kepada umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nawi napa kata kita khija agama ni khija gapo?" Amo yakin bagi mereka yang pegang teguh sungguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya tadi itu Tuhan tak menghinakan dia. "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin," kalau dia itu niat molek. Dalam dunia ni antum tengok Mulla Al-Qari. Mulla Al-Qari salah seorang daripada tokoh ulama muslimin, dia ni khija jahit kasut luar masjid. Tapi malam dia karyakan, syarahkan kitab Mirqatil Mafatih bi syarh Miskatil Masabih. Siapa kaji rojakkan bagi umat Islam. Sanggup nak buat khija dengan tangan yang halal. Turuk siapa tu? Turuknya para-para anbiya umpama Nabi Daud alaihissalam buat khija dengan tangan. Hari ni hemoh kita mati sebab apa? Sebab kita raditum bil hayati dunya minal akhirah. Hidup dunia ni tertarik jazibiyati dunia, heretkan kita. Siapakah kita tu terlupa? Terkadang balah sama sendiri kerana nak bubuknya maslahat dunia yang sikit. Sining tepat yang kita tadi itu tak terasa. Maaf di atas doktor, maaf kepada Dr. Ruzaimi dan Dr. Muhammad Khaya kita. Amo nak tambah sedikit. Cara kita sebagai pendakwah yang hemoh tinggi ni nak sampaikan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sewi jadi terluka sangat dengan orang Nusantara kita ni, salah satu daripadanya ulama kita karang fiqhul iklim. Cara kita nak faham lagu mana suasana dalam keadaan kita ni, suasana Nusantara kita ni, maaflah maaf, dia tak lain tak bukan dia beraliran bermazhab. Berlain, orang panggil beraliran mazhab fikhi. Ia tak boleh nak terima sama sekali pesan fiqhul muqaranah sebab dia tertanam dengan itu. Maka cara memikir ni, masa saya dok ngaji tafsir suratil an'am dengan fadilatul syekh tuan guru Haji Ismail bin Abdul Rahman Lutfi sebagai syekhul jami'ah di sini ni, dia kata tiap-tiap kali dia waktu baik tazkirah, dia bawa pendapat yang ada di dalam mazhab yang mu'tamad, yang betul dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Al-Imam Baghawi dalam syarh sunnah, umpama Imam An-Nawawi di dalam syarh Muhazzab, syarh Majmu', umpama Imrani di dalam Al-Bayan, dan berbagai-bagai daripada tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat tadi itu, yang betulnya pendapat dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan akal fikiran. Masa dia ada dakwah tu, ayuhal muslimun, kanak-kanak semua ni, adik-adik semua ni, dan maaf kepada asatizah semua ni, ramah di kalengi tuan guru-tuan guru yang berjaksa di bombing kita di sini Nusantara dengan cara umumnya, terimanya aliran pahaman sunnatin nabawiyah. Sebab apa? Sebab dia tadi itu ada cara. Juga kita nak dakwah dalam masalah bab pegengi, bab apa, pasti kita kena ada dua aliran. Khalaf dan salah kita kena faham belakang. Kalaulah kita naik di atas mimbar, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wallahi dia mau tak terima.
Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Rahimahullah dia tak terima. Tapi qala al-Imam An-Nawawi, qala al-Imam al-Baghawi, qala al-Imam Syafi'i. Itu cara politik dalam masalah kita nak dakwah. Dengan sebab itu kita sebagai semenit insya-Allah, kita sebagai umat Islam tanamlah di dalam hati kata kerja agama sebagai pelajar. Kita nampak ramai atas masjid ni, tapi apabila kita klik pada masyarakat kita, kampung kita, fura dah kita sorek. Dengan sebab itu alim ulama kita buat jamiah ni untuk mengangkatkan darajat ummah. Satu, yang kedua, kita gunalah jamiah kita ni dengan cara sungguh-sungguh supaya kita menjadikan diri kita ni warasatul anbiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang akhir, Nabi kita kata inna ma'asyiral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-'ilm faman akhadha bihadhin wafir. Nabi tak ada tinggal harta tu harta ni daripada duit dan mata benda, dak. Nabi tinggal ilmu pengetahuan. Orang yang ambil ilmu pengetahuan siapa? Innal ulama hum warasatul anbiya. Mereka itulah warasatul anbiya. Sebab itulah kalau kita nak duduk di dunia ni dengan cara bahagia dan jayanya kita di hari akhirat nanti, insya-Allah kita berterusan di atas agama kita ini sehingga kita boleh berjadi menjadikan diri kita sebagai pendakwah yang mana kita ada kebolehan. Di situlah sedikit daripada perkara yang kita boleh kemukakan kepada umat masyarakat di sini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita. Wallahu a'lam. Masa masih ada lagi. Masa untuk Tuan Syekh Wan Syukri masih ada lagi. Saya ingin selikan soalan di sini. Bagaimana kita nak jadikan masyarakat kita terbukanya fikiran, hati, perasaan dan boleh menerima buah pendapat dari berbagai-bagai ulama, bukan hanya ta'assub dengan mana-mana orang ataupun mana-mana kumpulan. Dipersilakan. Alhamdulillah. Cara masalah kita nak we orang terimakan kita ni sebagaimana doktor sebut saat ni lah. Basyiru wa la tunaffiru. Itu pada dasar kita. Hendaklah kita beri berita gembira dulu. Jangan mentakuti mereka. Terkadang kita dakwah kita ni dakwah al-islamiyah as-sahihah, kita nama hak tu lah. Dakwah Islam yang benar betul berdasar pada al-kitab wa sunnah dan dipahamkan oleh ulama ilmu at-tabarin, yakni kita tadi itu kena baca dulu cara-cara mereka tadi itu nak terima macam mana. Amba hak duk dalam media dakwah sikit sebanyak ni hak tu hewi ni, awamin nas tak ada masalah. Orang awam tak ada masalah. Masalahnya para-para orang ada ilmu juga. Maka amba nak suruh di sini, hei umat Islam yang ada juga ilmu pengetahuan, mutala'ah tengok kita. Mutala'ah tengoknya sejarah, buai dulu sifat ta'assub dalam dada. Sebab itulah senantiasa dasar kita hak kita jalan di Thailand di sini ni, iaitu dasar ummatan wahidah. Apa makna ummatan wahidah? Makna sama-sama kita nak mengadap pada kiblat tullah, nabi tullah, Quran tullah, supaya kata kita ni boleh berislam islam hak belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita tadi itu nak kepada kejayaan cara terbuka, pastilah kita tadi itu kena kembalikan manusia tadi itu kepada sejarah-sejarah para-para ulama mereka. Kalau kita tengok berapa persen orang kita ni kenal Muhammad Ibn Idris dengan cara halusi? Berapa persen orang kenalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal dan tokoh-tokoh ulama? Di antara ulama sama ulama ni kalau dia ada perselisihan pun ya tak balah gimari. Tapi tempatan kita ilmu tu kurang. Apabila ada perselisihan agak kata balah semua. Di sinilah kita kena buka dulu. Tak sewi menakuti. Hari ni kalau kita nak buat akhirat kerja, kita buat sekadar mana hak demo tu tak liat. Ambil ulama-ulama yang boleh kita pakar-pakar belaka, kita ambil hak tu. Ada pendapat-pendapat yang jadi jauh sikit daripada jalan ni hak betul ni. Tetapi kita ambil hak dalam aliran ni. Bukan kita nak ta'assub, cuma kita nak mendekati. Orang tak biasa makan roti, nak makan roti dia tak makan. Dia biasa duk makan nasi kerabu dengan kerepuk, kena sama-sama. Sini ya, maaf tak tu ada. Sini ya makan nasi kerabu dengan kepuk, ya tak biasa makan roti, nasi minyak pun tak usah makan. Kita tak boleh wi kena akak hak tu dulu, lepas tu kok kesok-kesok lagi. Kalau mari akak hak tu selalu lari kata.
Ini masalah. Nampak tak tu? Di situlah sekadar mana kita boleh kemukakan kepada Tuan Doktor kita. Barakallah. Alhamdulillah. Saya rasa kalau saya tidak buka peluang untuk kita semua rasanya tidak adil. Ada tak siapa nak beri buah pendapat ataupun soalan kepada dua ahli panel kita? Dipersilakan. Tapi jauh, ha? Silakan. Masuk dekat-dekat, kita pegang mikrofon. Kita masih ada masa. Mikrofon ada kat depan ni. Mikrofon kat depan. Sila. Kita sampai jam 8:30. InsyaAllah kita akan tamat. Lepas tu solat insya. Ya. Mikrofon. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya daripada Kuibs. Saya ada soalan untuk Dr. Rozaimi. Insya-Allah soalan saya berkenaan dengan pada zaman kini, ya. Saya lihat dekat media sosial kadang-kadang ada setengah influencer orang yang terkenal lah. Apabila ditegur oleh setengah ustaz, depa akan seakan-akan membangga diri. Ibarat macam ni lah. Satu kes baru ni ada artis yang dia buang tudung dia, dan dia kata sebab dia tak dia nak menjadi diri dia sendiri. Sebab macam tu lah, selalu itu. Lepas tu bila ada ustaz tengok dia, dia kata hang tu siapa, hang ngaji pun tak habis lagi tapi hang nak tengok aku, macam tu lah. Jadi apa pandangan ustaz untuk macam mana kita nak dakwah kat orang-orang macam ni, yang macam seolah-olah dia macam mana kena tak ada orang Islam ni, macam tu lah, pendakwah macam ni. Macam tu lah, insyaAllah ustaz saya. Baik, terima kasih yang bertanya soalan ni, pelajar Kuibs. Dia boleh tanya kat Kuib, tapi dia nak tanya kat sini juga. Terima kasih banyak, tak ada masalah. Nampak macam pelajar daripada Fatani juga. Ahlan wa sahlan. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Kuibs, kita memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang nak datang belajar di Kuibs. Kita ada dalam setahun ada 450. Kita panggil apa? Seat. 450 peruntukan untuk diberikan. 450 orang lah. Jadi mungkin antara pelajar-pelajar di Fatani ni ramai yang dapat beasiswa tersebut. Okey. Soalan yang ditanya pada saya tu adalah soalan berkenaan dengan isu yang berlaku di Malaysia lah. Di Malaysia ni ada sebahagian daripada artis ni apa dalam bahasa Fatani? Dara. Jadi keluar TV, selalu di TV. Jadi mula-mula dia berhijab, kemudian dia buang hijab. Jadi bila ditegur, dia kata saya nak jadi diri saya sendiri. Dan dia marah pula ustaz tu, dia kata kamu siapa? Kamu belajar pun tak habis lagi. Okey, baik. Saya, kalau saya lah diberi peluang untuk menegur orang yang seperti ini, saya mungkin pergi kepada sudut yang berbeza. Kadang-kadang kita berikan teguran itu direct, terus, menyebabkan mungkin dia merasa tajam dengan perkataan tu. Dia rasa tajam. Kerana dia bukan tak tahu benda tu wajib, tapi dia rasa macam benda tu tak penting. Dia rasa jadi diri sendiri lebih penting. Dia tak nak tipu Tuhan, dia kata. Kalau saya lebih suka untuk memberikan perumpamaan, analogi, situasi ataupun gambaran. Kita bekerja di satu restoran. Dekat sini ada KFC. KFC sini halal? Tak halal, Allah Ta'ala. Syubhat. Syekh Wan Syukri kata syubhat. Jadi orang Muslim tak kerjalah di KFC. Ada yang kerja? Ada yang kerja di KFC. Okeylah. Kita ambillah KFC dekat Malaysia. KFC kat Fatani syubhat. KFC kat Malaysia dijamin halal. Kita kerja dekat KFC, kerja dekat McDonald's di Malaysia yang halal.
JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dah sahkan ia halal. Sumbernya halal, sembelihannya sah dari sudut syar'i, maka orang Islam boleh pergi makan dekat sana. Ramai tak anak-anak orang Islam yang pergi bekerja dekat McDonald's dan KFC di Malaysia? Jawapan saya ramai. Dan ketika mana dia kerja di McDonald's dan KFC, dia perlu pakai baju yang khas untuk pekerja KFC dan McDonald's. Dia kena pakai baju. Baju ada lambang M, baju lambang KFC, siap ada topi lagi. Kita pun kadang heran. Pakai tudung, lepas tu pakai topi. Macam tak sesuai. Tapi dia pakai. Yang mana pakaian tu, kalau dia tak kerja di KFC, dia tak kerja di McDonald's, dia tak pakai pakaian tu. Dia tak pakai pakaian tu. Tapi bila dia nak pergi kerja, dia pakai. Kenapa dia pakai? Sebab dia nak gaji. Dia nak gaji bulan-bulan, dia nak bayaran. Bila dia kerja setiap bulan, dia dapat bayaran. Bayaran tu dia boleh beli macam-macam. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh belanja. Maka kalau tanya dekat dia, kenapa kau pakai pakaian ni? Dia akan jawab, kerana majikan saya, kerana bos saya, kerana ketua saya yang bayar gaji bulan-bulan kat saya, suruh saya pakai. Kenapa you tak guna alasan yang sama? Saya nak jadi diri sendiri. Esok datang pakai baju biasa. Jangan pakai baju KFC, jangan pakai baju McDonald. Bos tanya, pasal apa you pakai baju ni? Saya nak jadi diri sendiri. Kerana kat luar saya tak pakai baju ni. Agak-agak dia boleh tak untuk kerja terus di situ? Dia pasti akan dibuang. Dengan makhluk, kita boleh disiplin untuk ikut peraturan. Kerana kita tahu, kita adalah kuli. Kita adalah orang suruhan. Kita berada di peringkat yang terbawah. Kita tak ada pilihan. Tapi kenapa dengan Tuhan Azza wa Jal yang lebih tinggi darjatnya daripada bos kita, yang lebih tinggi dari darjatnya daripada majikan kita, kenapa dalam masalah Tuhan ni kita boleh kata, wahai Tuhan, arahan kau tak penting lah, aku jadi diri sendiri lagi penting. Kau makan ni siapa yang bagi? Suruh dia fikir. Kau makan ni, gigi tu pun Tuhan bagi. Kau makan ni, lidah Tuhan bagi. Tuan-tuan, kita dah tak ada zaman COVID. Dulu kan COVID. Saya kena COVID dulu. Sekarang sihat, Syekh, jangan risau. Sihat. Dulu saya pernah kena COVID. Balik daripada USA. Ada jemputan pergi USA. Ceramah kat USA. 7 hari. Ceramah. Jumpa dengan ramai orang. Salam. Lupa COVID. Balik COVID. Kena COVID. Demam. Rasa macam bila kata positif je COVID, rasa nak matilah. Bagi tahu dekat isteri, asingkan diri. Asing, kena kuarantin. Jangan duduk sekali. Sebab kalau saya mati, you jaga anak-anak. Kan? Bila COVID, deria rasa hilang. Bila makan, tak rasa. Betul kan? Siapa yang pernah kena COVID? Siapa pernah kena? Angkat tangan. Siapa pernah kena COVID? Kita boleh buat persatuan. Persatuan bekas-bekas COVID. Ramai akan masuk. So, jadi bila makan, tak rasa. Makan, tak ada. Tak ada rasa. Saya jenis makan pedas. Sama macam orang Fatani jugalah. Saya cakap dengan isteri, kalau masak tu bagi pedas sikit. Dia kata, ni dah pedas dah ni. Saya kata, tak rasa pedas. You tambah lagi. Dia kata, dah pedas dah ni. Dia tambah lagi. Tambah lagi. Tak pedas. Bukan tak pedas. Lidah hilang rasa. Esok bau rasa pedas. Bila pergi toilet. Bila pergi tandas, maka terasa pedasnya. Masa tu, bila makan, menangis. Ya Allah, kembalikan deria rasaku. Itulah lemahnya insan. Allah Ta'ala bagi sakit, tarik rasa. Kau tak boleh rasa 2-3 hari. Menangis, baru rasa nikmat. Ha? Kaki kita, bila terakhir tuan-tuan dan puan-puan tengok kaki masing-masing? Bila last? Bila kali terakhir tengok kaki sambil kata, Ya Allah, syukur aku ada kaki. Bila? Ha? Tak pernah kan? Lama dah. Siapa yang selalu tengok kaki? Orang yang kencing manis, lepas kena potong kaki. Dia akan tengok kaki dia. Kaki dah tak ada. Sebab tu orang Arab kata apa?
Nikmat itu bila dah tak ada, baru dirasa dan dihargai. Begitulah insan. Jadi kita kena rasa kita hamba. Kita ni kuli. Kita hamba Tuhan. Maka janganlah guna alasan, saya ni tak mau jadi hipokrit, saya nak jadi diri sendiri. Itu bukan alasan yang baik. Itu bukan alasan yang baik. Teruskan. Kerana kalau kamu memaksa diri, taat kepada Allah, itulah diri kamu. Yang terbaik yang kamu boleh buat. Kerana tak ada siapa boleh kata di zaman ini, saya sebenarnya baik 100%. Kami juga ada kelemahan. Tapi kami paksa diri. Kita usaha. Kadang-kadang tergelincir juga, orang lain tegur. Maka sebab itulah dalam agama ini disuruh islah, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya ada unsur ingat mengingati. Maka stop guna alasan saya nak jadi diri sendiri untuk melakukan perkara yang tak baik. Kerana alasan tu tidak diterima dalam syarak. Wallahu ta'ala. Masa ada lagi 5 minit ya. Ya, Suhaimi, ada apa? Sila. Ya, Suhaimi, kat depan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya nak tanya kepada Dr. Ruzaimi. Yang ni saya wakil untuk bagi soalan kepada ustaz. Ada orang tanya tadi. Bagaimanakah kita nak beribadat kepada Allah Taala di keadaan kita ni berbeza mazhab? Okey, di tempat-tempat ataupun di mana juga, macam mana tu ustaz? Boleh tolong terangkan? InsyaAllah. Silakan. Ini belajar Kuib juga? Bukan, belajar sini. Belajar sini. Belajar sini. Tapi murid, orang Malaysia nampak macam ni? Murid saya. Oh, orang Malaysia ke? Ya. Ha? Menetap di Malaysia. Oh, menetap di Malaysia. Orang Thailand. Orang Thailand. Ya. Alam sahlan. Baik. Tadi Syekh Wan Syukri dah sebut, dalam agama ni ada perkara yang dipanggil sebagai al-mukhtalafih. Benda yang diperselisihkan dan dibenarkan untuk kita berbeza pendapat. Kita memang dibenarkan untuk berbeza pendapat. Buktinya apa? Buktinya di zaman Nabi SAW, hadis yang paling glamour sekali. Hadis yang kita panggil sebagai hadis Bani Quraidah. Nabi SAW beri arahan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadis Bukhari. Jangan ada salah seorang daripada kamu salat asar sehinggalah kita sampai di tempat Bani Quraidah. Nabi nak pergi perang. Nabi nak suruh segera. Jangan ada salat asar melainkan sampai. Sampai baru kita salat asar sama-sama. Fa adraka ba'duhumul asra fi tariq. Sebahagian daripada sahabat, dia salat asar di pertengahan jalan. Belum sampai ke Bani Quraizah, dia dah salat dah. Maka sebahagian daripada sahabat, dia tegurlah, dia kata, Nabi kata jangan. Kenapa kamu salat? Dia kata, bal nusalli. Kita salat lah. Nabi bukan larang kita salat. Nabi nak suruh cepat. Bila sampai kepada Nabi SAW, ada sebahagian sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, tadi ada sebahagian daripada kita ni yang pergi salat. Sedangkan arahan kata jangan salat sehingga sampai ke Bani Quraizah. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi SAW mendengar perbuatan itu, tapi Nabi tak marah. Dan ini merupakan takrir hadis. Bila Nabi SAW tidak membantah, tidak melarang, maka sekurang-kurangnya benda itu dibenarkan. Dibenarkan. Maka ini menjadi satu alasan yang mana kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Yang salat di pertengahan jalan dan segera pun Nabi tak marah. Yang sampai, yang pegang literal, yang pegang zahir, nas pun Nabi tak marah. Maka dalam isu ni, kita melihat sahabat Nabi SAW pun berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat dalam keadaan yang serius. Ibnu Abbas berbeza dengan Zaid bin Thabit dalam masalah miras. Sehinggakan mereka berbantah-bantah sampai sanggup nak pergi mubahalah. Sumpah laknat di Kaabah. Ya? Tetapi mereka apabila di luar daripada perbincangan ilmu, mereka berkasih sayang. Mereka berukhuwah.
sehinggakan Zaid bin Thabit cium tangan Ibn Abbas sehingga dia kata hakadha ulimna an nahtarima ala baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk menghormati ahlul bait. Ibn Abbas pun ambil apa ni tali unta Zaid dan dia bawa. Menunjukkan ukhuwah yang sangat baik yang ditunjukkan oleh para sahabat. Berbalik pada isu kita tadi. Dalam masalah yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat, macam mana kita nak ibadat? Maka di sinilah timbul perbahasan di sisi ulama usul fiqh. Boleh ke tidak kita ni berimamkan dengan imam yang berbeza mazhab dengan kita? Maka ada dua pandangan, ada yang tak bagi dan ada yang bagi. Tetapi al-ma'mul bihi al-an, yang diamalkan oleh kebanyakan ulama pada zaman ini, ialah mengikut kepada apa yang ditentukan oleh pemerintah apabila pemerintah itu telah menjadikan ia sebagai satu peraturan. Contohnya macam kita pergi dekat Mekah dan Madinah sekarang ini, imam-imam di sana bermazhab Hanbali. Maka kita kalau berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i, kita salat di belakang dia, sah ke tak sah? Sah. Kenapa? Kerana di zaman dulu, Imam Syafi'i pernah menuntut ilmu dengan Imam Malik. Mereka berbeza pendapat tak? Mereka berbeza pendapat. Tapi ada tak riwayat yang kata Imam Syafi'i bila salat dia tak ikut Imam Malik? Kan? Jadi ini satu benda yang kita kena fikir. Di zaman itu juga berbeza pendapat. Tapi perbezaan pendapat tu diuruskan dengan baik. Yang tak boleh berbeza pendapat dalam masalah yang ijma'. Ijma' tak boleh kita berbeza pendapat. Contohnya ada imam dia kata, tuan-tuan sebenarnya saya tak ambil wuduk pun tadi. Jadi ikutlah saya jadi imam sekarang ni. Saya tak boleh ikutlah. Sebab tidak ada mazhab yang kata solat tanpa wuduk sah. Kan? Ataupun dia baca bukan main sedap, orang tegur dia, Masya Allah imam, sedap punya baca. Dia kata itu belum ada wuduk lagi, kalau ada wuduk lagi sedap saya baca. Maka tak boleh ikut belakang dia lah sebab dia tak ambil wuduk. Kan? Jadi kita kena bezakan perbezaan yang mana dibenarkan, yang mana yang tak dibenarkan. Yang dibenarkan, kalau pemerintah dah menentukan, ini imam yang dilantik oleh kerajaan, imam yang dilantik oleh pemerintah tempatan, maka kita follow. Supaya kita tidak memecah belahkan kesatuan orang Islam dalam perkara-perkara yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Saya minta izin kalau kita tambah masa boleh 10 minit. Boleh tak? Ya. Tafadhal. Tafadhal ya Syekhi. Syekh Umar Abdullah Al-Busi min Saudiya. تفضل. بسم الله الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، أردت أن أتكلم قليلا. المشايخ العلماء الأكاديميون موجودون، ولكن بحكم قصة الوالد، قصة شراء الأراضي، أراضي الجامعة، وكون الوالد رحمه الله لم يقدم تلك الصدقة، ولم يقدم تلك الخبية أقصد، التي تبين أثرها لاحقا بعد 40 عاما تقريبا، تبين وها نحن في جامعها ونتحدث بين علمائها الأفاضل ونرى طلابها من فضل الله وكرمه وجوده. أردت أن أتحدث
بلسان والدي. كأنني أتخيل يعني مقصده رحمه الله، كأني أعيش بمقصده عندما فكر بالفكرة التي أتى بها دكتور شيخ إسماعيل عندما كان صغيرا شابا يافعا يدرس في الرياض. أردت أن أقول أتحدث عن التوحيد. التوحيد هو الذي يدخلنا الجنة، والشرك هو الذي يخرجنا من النار. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والشرك. والشرك أن تجعل لله شريكا في الملك، أو في تعريف آخر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هما نقيضين. أردت أن أعبر بلسان حال والدي رحمه الله. يقول لكم احرصوا على التوحيد وحققوه وتعاهدوه. تعاهد التوحيد لأنه هو الذي يدخلكم إلى الجنة، والشرك بأنواعه قد يدخلكم إلى غير الجنة. هل يمكننا أن أترجم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Masa yang kita hadkan sudah tamat, tapi oleh kerana kita hormat kepada Syekh Umar Abdullah Al-Busi sebagai ayah dia lah, orang yang mula-mula sekali tabarruk duit untuk buat mahawidyalaya kita. Ayah dia. Jadi ayah dia sudah pun meninggal dah. Jadi alhamdulillah dia datang ke sini untuk mari melihat kemajuan yang sebagai mula-mula ayah dia kirim duit kepada syekh kita. Duit kepada syekh kita mari beli tanah di sini. Jadi apa yang ingin saya sebut, saya pun dengar tak dengar kok ya kecek. Tapi nak ayat katanya pentingnya hubungnya dengan akidah. Ini akidah adalah benda penting dalam kehidupan kita, dan akidah inilah akan menjadi terah dan semua setiap perkara, sama ada hal ibadah, akhlak, cara hidup, berasasnya melalui akidah. أذكر أن العقيدة اعتقادنا نحن أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. القول يعتقده العمل وتترجمه الجوارح. أنتم أيضا ما شاء الله تدرسون وستنالون بحول الله وقوته وعونه إلى مراتب عليا بحول الله وقوته. المهم في العلم تبليغه ونشره وتفعيله. Yang pentingnya kita terutamanya pelajar-pelajar, siswa-siswi semua, bila belajar dah, jadilah kita dapat aman dan kita dapat sampaikan ilmu kita kepada masyarakat. Jadikanlah kita ni orang yang berjasa kepada masyarakat, bukan hanya kita seorang yang berjaya, tapi kita nak tengok juga masyarakat yang meningkat dan maju diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qaulun أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبودا بحق إلا الله، نفي تام وإثبات تام، وأن محمدا هذا محمدا هو عبده، عبد الله ورسوله. أعتقد هذا القول، أعتقده بقلبي وأطبق ما قاله الله
ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أستشعر قول الله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله أنا أستشهد بآية من أطاع الرسول فقد أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله وفي آية أخرى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول آيات كثر ولكن المهم التطبيق أنتم ستصبحون علماء بحول الله وقوته انشروا العلم وانشروا العقيدة الصحيحة انشروا العلم وانشروا العلم انشروا العلم وطبقوه أنا سألت أمس أو قبل أمس سألت شخص والله أكثر من شخص أكثر من طالب أعتقد أنه 5 أو 6 أو أكثر سألتهم أعطيتهم مثال قلت رجل وهذا حصل عندكم في الجامعة هنا رجل طالب دخل الجامعة وتخرج ومن فضل الله هو بوذي ليس على الديانة الإسلامية وتخرج من فضل الله وهو مسلم أسلم في هذه الجامعة من فضل الله عليه وعندما تخرج توفى والده والده على غير الإسلام وكذلك والدته ولكن والده توفى قلت للشباب قلت هل يجوز أن يدعو له قالوا نعم بدعاء ولده الصالح قالوا نعم يجوز دعاء والده الصالح وهذه مصيبة هذه مصيبة كيف طالب علم حاصل على درجة البكالوريوس وأعتقد في أكثر من درجة البكالوريوس الماستر كذلك أجابوا بنفس الجواب مصيبة كبيرة إذا هذا جواب طالب العلم فما بالك بالرجل العامي bermula daripada kalimat syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap orang akidah dia jangan gonjel dan dia kena ambil Muhammad Rasulullah sebagai contoh teladan yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang disampaikan kepada kamu yang dibawa oleh Rasul kepada kamu hendaklah kamu ambil. Mayyuti'in rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul maka dia memang sebenar-benarnya dia taat kepada Allah. Lepas tu dia saya rekah-rekah dah sebab masa panjang dah. Nak ayat katanya kita belajar di sini selama 4 tahun. Jadilah kita ni berkesan. Jangan sekadar ambil ilmu tapi kita duduk dia walaupun keluarga kita sendiri pun kadang-kadang kita tak dakwah tak seru tapi ambillah ilmu dan tatbikkanlah amalkanlah wujudnya ilmu yang kita belajar saat ini berbuah melalui kita sampaikan ajaran Allah kepada manusia apa yang dia sebut saat ini iaitu ada seorang pelajar ayah dia mati maknanya lepas pada dia belajar di sini 4 tahun tapi ayah dia mati dalam keadaan dia tak boleh ilmu walaupun sikit sedangkan anak ni dapat ilmu banyak di sini tapi tidak boleh bui walaupun sikit pada ayah dia ini perkara yang sangat menduka cita ini yabsah kepada kita supaya kita semua nak berusaha lah jadi sungguh apa yang kita usaha dan insyaallah Allah taala akan beri keberkatan kepada kita semua insyaallah sahih sahih عند حتى نبين ما هو الصحيح والاغلب يعلم ما هو الصحيح الصحيح انه لا يجوز للابن ولا للابنه ولا لاحد ان يدعو لشخص مات على الكفر ولا تصلي على الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
والآية الأخرى آية أخرى دقيقة. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في عند وفاة عمه أبو طالب، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال والله لولا خوفي أن تعيرني بها قريش لأثلجت بها فؤادك. Qalilan, bas qalilan. Sebagai contohnya, ya Allah alam lah, ya misal katanya, bapak mati dalam keadaan kafe, dan memang anak tak boleh sama sekali berdoa kepada bapak ataupun keluarganya yang mati di dalam kafe. Tapi selama mana keluarga kita ataupun orang yang bersyahadah mengaku Islam, nah, kita boleh berdoa kepada dia sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Tapi pentingnya marilah kita sapakan ajaran Allah kepada manusia. نشر العلم الصحيح حول الله. نشر العلم الصحيح مهم لا سيما في هذه البلاد. لا سيما بوجود الشركيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه، ولم يستطع فبقلبه. الحديث أنتم أكاديميون، لكن نقصد نحن تفعيله، تفعيل ما تعلمتموه. فإذا مررت من 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 بجوار صنم فتبرأ منه، فعل البراء الولاء والبراء، تبرأ منه يا أخي، لأنه شرك. الشرك يدخل يفضي بصاحبه إلى النار. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Pakak-pakak suruh benda baik dan lari perkara jahat. Nah, itu menunjukkan martabat iman kita. Kalau sekiranya kita tak kuasa dengan tangan kita, maka dengan mulut kita. Tak kuasa dengan mulut kita, maka dengan hati kita. Maka saya nak minta dua ahli final kita, seminit ataupun dua minit sore, untuk wasiat ataupun pesan kepada semua yang hadir pada malam ini dan saudara-saudara kita yang ikuti dalam Facebook. Maka bermula dengan Syekh Wan Syukri kita. Kecek sikit-sikit insyaAllah sebagai wasiat, dan kita akan berakhir tidak berapa minit lagi. Sebagai wasiat yang terakhir untuk diri sendiri dan kita semua, masa tidak banyak, kita tak tahu bila akan berakhir umur kita, maka kita sebarkan ilmu yang sahih, sabar di atas setiap cabaran dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cabaran memang ada. Orang yang sebaik-baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun ada yang membencinya. Maka kita tidak boleh mengelak. Kita tidak mencari kebencian manusia yang lain, tetapi kalau ia datang, kita sabar, kerana kita berdakwah semata-mata hanya kerana ia adalah tanggungjawab kita, dan kita mengharapkan kita mengutip pahala daripada jalan ini. Sehingga kan kalau tidak ada siapa pun yang percaya kepada kita, yang mahu mengikut apa yang kita anjurkan, tidaklah menjadi satu kelemahan untuk kita. Terus jalan terus, orang kata jalan terus, jangan berfikir, muhasabah diri sentiasa, dan insyaallah lazimi akhlak yang baik, ilmu yang sahih, insyaallah keberkatan akan datang dalam hidup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ruangan hak akhir lah, jumpa di sini insyaAllah. Lain-lain kali pula Allah SWT ada takdir insyaAllah terwujud. Jadi amba nak mengingati satu perkara, kita sebagai pendakwah, terutama pendakwah yang nak bawa Islam yang sahih kepada umat manusia, saya minta satu perkara, terutama orang sunnah dengan cara umumnya, hendaklah kita gunakan lafal-lafal kita tu biarkan molek. Waqulu linnasi husna. So kita kecek jadi molek. Lafaz mereka menakut, lafaz yang ditakuti kita terjemuh. Kita terjemuh. Umpama lafaz bid'ah kita tak usah banyak sangat. Boh rengka eh. Lafaz syirik orang takut. Boh menyungutu tu eh. Cara-cara lagu tu lebih najah dalam masalah kita dakwah. InsyaAllah kalau kita duduk dalam kampung mana-mana, kalau kita guna dasar tadi itu, biiznillahi ta'ala kita akan berjaya dalam masalah sebarnya agama hak sebenar kepada umat manusia. Hati kita ni wilah sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik.
Kalau kita kerah doa, orang tak terima. Sebab itulah kita bersungguh-sungguh dalam masalah, gunakan cakapan biarkan molek. Saya wasiat pada diri saya sendiri dan kepada seluruh umat Islam yang sudah hadir pada malam ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mula daripada pukul 8 tadi, ni nak pukul 7 dah. Mula daripada pukul 7. Ni 10 minit dah nak pukul 9. Kalau saya bagi 3 jam sore pun tak cukup lagi. Dia kecek mudah-mudah ahlul kalam belaka. Nah. Alhamdulillah. Tapi dengan kunjungan Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi pada malam ini, alhamdulillah. Nah, dengan Dr. Wan Syukri kita. Lepas tu ditambahi oleh orang yang kita anggap katanya satu keberkatan yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu dia mari-mari masa ni. Ayah dia lah orang yang tabarruk. Saya rayak sekali lagi dah. Ayah dia lah orang yang mula-mula we duit kepada syekh kita semasa duk belajar di luar negeri dulu untuk bina mahawithialai. Masya Allah, bina jamiah kita ni. Jadi saya rasanya malam ni adalah malam yang bersejarah. Nah, kalau orang jamiah 2-3 hari lepas kita ada convocation. Nah, Idul Ilm, Haflut Takharruj. Sudah pun kita boleh kenal dengan Syekh Umar Abdullah Al-Busi sikit sebanyak. Lepas tu kemarin hari Selasa kita mengadakan satu majlis khoh yang Ustaz Mazlan kita muqabalah ataupun kecek dengan dia di atas pentas, serta dengan disambung oleh Syekh sendiri, Syekh Dr. Ismail Lutfi, dan mari duk cerita hubungnya dengan sejarah-sejarah semasa dia belajar dulu. Jadi malam ni alhamdulillah kita boleh menyaksi tiga tokoh yang mai duduk bersama dengan kita di dalam masjid. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan temui kita bukan kali ni, kali yang pertama dan bukan kali yang terakhir . Insya-Allah kita akan dapat berjumpa semula. Apa tu? Sayalah secara peribadi dah saya tengok Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi ni nak serupa dengan Ustaz Abdul Latif Kari. Saya tengok nampak kena ajak Ustaz Abdul Latif Kari sekali. Mari jumpa, mari duduk jadi ahli final . InsyaAllah. Itu peribadi saya ni, saya duduk perhati dia, nampak muka dia nak serupa. InsyaAllah. Nah, sekadar ni lah untuk pertemuan kita pada malam ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat dan keberkatan kepada kita dan kembali kepada Ustaz Ismail Al-Adami.